Sosok Diana di Starlight, wanita seksi saingan Tante Ernie. Dilansir dari inyupurwokerto.id, Diana di Starlight kini selalu menjadi sorotan netizen di akun Instagramnya. Sosok Diana di Starlight mulai menuai sorotan publik setelah dirinya diduga viral lewat perbincangan perihal Open BO Close the Door bersama Deddy Corbuzier. Dalam konten tersebut, wanita yang akrab disapa dengan Diana itu mengaku pernah ditawari untuk Open BO oleh followersnya. Tak hanya itu, pengguna akun @DianaStarlight itu mengaku pernah ada yang menawarinya 800 juta. Sementara, siapakah sebenarnya sosok Diana di Starlight? Diana di Starlight atau yang memiliki nama panjang Diana Sofian Melo merupakan seorang artis, selebgram, model asal Indonesia yang memiliki paras yang cantik dan seksi. Diana sendiri aktif pembagian foto-foto seksi di akun media sosialnya. Maka dari itu, tak heran jika Diana di Starlight disebut sebagai wanita pemersatu bangsa. Bahkan dia disebut sebagai saingan dari Tante Ernie. Diana sendiri kini sudah menginjak usia 35 tahun. Dia lahir pada 9 April. Sementara itu, Diana sendiri juga sudah menikah dengan seorang dokter bernama Elvin Eric Coltem dan sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahannya itu. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Sofian Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.